Ada beberapa insiden yang dihadapi Cristiano Ronaldo saat pertandingan Al Nassr melawan Al Ittihad di Piala Raja Arab Saudi, Selasa 31 Oktober 2023. Di antaranya, saat beberapa penonton meneriakkan nama Messi, Messi, pada saat Cristiano Ronaldo akan melakukan lemparan ke dalam. Ronaldo kemudian tidak jadi melakukan lemparan ke dalam dan digantikan oleh rekannya. Saat Ronaldo berjalan ke dalam lapangan, Ronaldo kemudian bereaksi atas sikap penonton tersebut. Mendapatkan teriakan, "Messi, Messi, Messi," Ronaldo memandang ke arah penonton tersebut sambil tersenyum. Namun kemudian ia menempelkan jarinya ke mulut dan membuat gestur agar penonton diam. Lalu Ronaldo memberikan gestur agar tenang dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Ronaldo pun kemudian melanjutkan pertandingan. Pemain asal Portugal itu tidak menyukai teriakan dari tribun penonton yang mendukung Messi. Diketahui, Messi baru saja memenangkan Ballon d'Or ke-8-nya. Mungkin hal itulah yang mendasari supporter Al Ittihad meneriaki Ronaldo dengan menyebut nama Messi. Di pertandingan ini, Al Nassr pun berhasil mengalahkan Al Ittihad 1-0 lewat perpanjangan waktu. Satu-satunya gol Al Nassr dicetak oleh Sadio Mane setelah bermain imbang tanpa gol dalam 90 menit.